Khusus menjahit. Saya mengikuti pelatihan menjahit ini untuk mengembangkan skill yang ada pada diri saya sehingga dapat mendirikan usaha menjahit di rumah. Selain pelatihan, saya juga mendapatkan peralatan jahit seperti mesin jahit, serta bahan-bahan dan peralatan jahit lainnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Kementerian Sosial atas bantuan yang telah diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan kami akan memanfaatkan sebaik-baiknya.